Mickey. Kenapa monster Mickey pulang waktu Mickey main dengan Mary? Mama kan sudah bilang kalau Tuan Broto mau datang. Apa salahnya? Dulu aku masih ada, teman-teman Mickey tidak pernah suruh pergi. Kalau papa pulang dari kantor. Almarhum papamu lain dengan Tuan Broto. Apalagi sekarang, Mickey kan cuma anak seorang diri. Halo Mary, disuruh pulang. Ada apa sih? Sudah disuruh pulang, masih kembali. Non Mary disuruh pulang. Bang, papa masih di Jakarta. Biar disamber geledek deh, kalau Mang Ujang bohong. Non, anu, kata juragan Broto, Non Mary nggak boleh main sama anak-anak sini. Pulang saja Mary, nanti kamu dimarahi bapamu. Ini semua gara-gara kamu Ujang. Biar disamber geledek Mang Ujang, Non Putri. Juragan Broto yang bilang begitu. Iya, tapi Ujang tidak usah bilang begitu di depan teman-teman saya. Jangan marah sama Ujang, Mary. Tapi aku malu, Mickey. Gak mesti malu. Kita tidak apa-apa. Makanya, jangan suka mainin tungkat juragan. Kalau udah begini, bagaimana? Kurang ajar. Kamu yang bikin patah ya? Tidak, Tuan. Apa tidak? Apa ini bukan patah? Tapi bukan Mickey yang bikin patah, Papa. Ujang! Sini kamu. Iya. Anak siapa ini? Anak siapa? Anaknya. Anak saya, Tuan. Kali ini ku maafkan anakmu. Tapi ingat, jangan sampai terulang lagi. Coba kalau Mama tidak kerja di sana. Jangan sebut-sebut itu lagi, Mickey. Mama tidak suka. Mama kerja buat cari uang, buat kita makan, buat bayar Mickey punya sekolah, bukan buat main-main. Kalau Mickey tidak kasih Mama kerja, Mickey suka Mama jadi tukang minta-minta. Jangan, Mama. Mickey sayang Mama. Kamu masih terlalu kecil untuk mengerti beratnya hidup ini, Mickey. Bukan saya yang mematakannya, Tuan. Ah, kamu diam. Kurang ajar. Sungguh, Tuan. Non Mary juga bilang sama saya, bukan Mickey yang mematakannya. Tuan, panggil polisi saja. Jangan, kamu bukan pencuri. Jangan, Tuan. Sungguh bukan saya. Baik. Saya tidak akan menyeretmu ke polisi. Saya serahkan persoalan ini kepada penduduk. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Orang hitam giginya putih. Orang hitam giginya putih. Malu, ternyata kau tidak berubah juga. Makin malu. Jadi laki-laki gak ada gunanya. Cepat, putus asa. Ayo jalan. Cepat. Ada apa sih, Kak? Diam kau. Aduh. Jangan dicampur. Pergi. Galak amat sih. Ayo jalan. Jalan. Cepat jalan. Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Cepat. Bohong. Kau bilang kau akan menghilangkan morfin dan obat-obat jahanam itu. Aku perlu, Mick. Aku tidak punya siapa-siapa lagi yang mengasihku. Kalau kau tak berubah cara hidupmu, aku memang pantas meninggalkanmu. Bahkan wajar kalau semua orang mengutukmu. Tinggalkan aku, Mick. Potonglah aku si anak haram. Diam! Lagi, Mick. Lagi. Yang sebelah sini. Kan sudah bisa dilihat siapa yang lebih penting, manajer atau penyanyinya. Kau lihat sendiri kan, tanpa nyanyi pun aku disambut dengan begitu luar biasa. Terserahlah. Ayo Dad, papa mengundang kita makan. Aduh, jangan malam ini deh.
Aku capek sekali. Aku pikir sebaiknya acara itu dibatalkan saja. Kau gila. Acara ini kan untuk amal. Alah, omong kosong dengan segala macam amal itu. Jangan main-main, Daddy. Kau sendiri yang mengusulkan penyelenggaraan malam amal ini. Itu dulu, Mus. Sekarang baru aku sadar. Selama ini aku yang capek setengah mati. Sementara orang lain tinggal menganga. Jangan bicara begitu, Daddy. Apa kau kira kami yang bekerja di belakang layar juga tidak capek? Aku tidak mau tahu soal itu. Aku mau maju. Kapan bisa aku maju kalau aku cuma muncul dalam acara malam amal dan show semalam? Aku ingin showku di video kasetkan. Nah, itu ide yang baik. Kita bisa atur waktunya. Jangan repot-repot, Mus. Semuanya sudah aku atur. Dan minggu depan di Surabaya. Maksudmu? Kau sudah menandatangani kontrak tanpa sepengetahuanku? Persis. Aku sudah bisa mengurusnya sendiri. Kau boleh melakukan apa saja. Tapi dalam setiap ikatan kerja, aku yang harus menanganinya. Kau belum jalan? Mau jalan bagaimana? Gitarnya aja ngadat begini. Ah, jangan khawatir, Mik. Sebentar lagi kau pasti bisa beli gitar baru. Teler ya? Aduh. Aku serius, Mik. Nih. Tadi aku lihat poster kontes. Siapa tuh? Mica. Aduh. Michael Jackson. Nih. Kalau rambutmu kau sisir begini, terus depannya kamu pelintir-pelintir dua. Wah, persis deh. Wah, benar-benar teler. Aduh, sungguh, Mik. Kontesnya minggu depan. Oke, oke. Kontes itu kan perlu baju. Mau pakai baju siapa? Ah, kita bisa pinjam baju Yono, oke? Jangan, Tom. Selamat siang, Tante. Sini saya tolong bawa, Tante. Biar saja, enteng kok. Tante, masa Mickey menolak kesempatan ikut kontes Michael Jackson? Kenapa ditolak, Mickey? Bagaimana mau ikut kontes? Baju saja tidak punya. Jangan putus asa, Mickey. Kalau kalian mau maju, kalian harus banyak berusaha, banyak berdoa. Tiap hari, Mickey sama Tommy berusaha dan berdoa. Tapi nyatanya, nasib kita tidak pernah berubah. Jangan bicara begitu, Mickey. Percayalah, suatu saat Tuhan akan menjawab doa-doa kalian. Ikuti saja kontes itu. Dari mana Mama mendapat uang untuk beli baju? Mama masih punya ini. Mau Mama jual? Tidak. Akan Mama gadaikan. Kelak bisa ditebus. Oke, kalau gitu aku kesana ambil formulir. Hadirin sekalian, ini kami akan tampilkan peserta dengan nomor undian 14. Kami hormati. Ini kami tampilkan peserta nomor undian 15. Just
Hadirin yang berbahagia, suasana semakin hangat. Berikut ini peserta dengan nomor undian 16. Buat apa dipikiran lagi? Boleh jadi Daddy bukan jodohmu dalam kerja. Ini bukan soal jodoh atau tidak, tapi soal penghinaan dan pengkhianatan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengakhiri acara kita ini, inilah peserta yang terakhir, nomor undian 17. Hadirin sekalian, demikianlah tadi penampilan peserta dengan nomor undian 17. Nah, para hadirin, sambil menunggu hasil keputusan dewan juri, hadirin sekalian, kami persilakan untuk mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Terima kasih. Kenapa, Mas? Aku dapat ide. Pengganti Daddy. Persis. Hadirin yang kami hormati, setelah melalui perdebatan dan perselisihan pendapat antara dewan juri, maka akhirnya dewan juri dengan bangga memutuskan bahwa pemenang kontes Michael Jackson pada malam hari ini dimenangkan oleh peserta dengan nomor undian 17. Miki, hey, sini. Hey, Miki, bagus loh. Halo, bagaimana? Masih juga mau coba-coba menegakkan benang basah? Bung keliru. Ini bukan benang basah. Bukan tambang, tapi kawat baja. Jangan mimpi, Bung. Ingat, sampai detik ini, tidak ada yang lebih besar dari superstar Daddy Laswardi. Bung ingat kan, angka-angka yang pernah Bung buat untuk saya? Ya, tapi mulai besok angka-angka itu akan terlewati. Ya, lihat saja besok. Besok masih lama, Bung. Masih banyak hal yang bisa terjadi. Bang. Ingat tekadmu, tekad kita semua. Semangat, cita-cita dan masa depan. Tutup telingamu, jangan terpengaruh. Oke? Selamat. Hadirin yang terhormat, sampailah kita pada puncak acara malam ini dengan menampilkan seorang penyanyi yang baru terjun ke dalam belantika musik Indonesia. Inilah dia, Michael Jackson.
Oh!
Wah, bagus. Makasih, Mik. Bukan aku, Mama. Makasih, Tante. Ayo makan, Mik. Tunggu Tommy dulu. Saja dia ke rumah sakit, Miki. Kenapa dia harus menderita begini? Itulah yang ingin Papa tanyakan. Jadi bilang belakangan ini kalau dia kemari, kau selalu menyambutnya dengan dingin. Kenapa, Mer? Suruh dia pelajari saja lagi hukum sebab dan akibat. Bukan karena sudah ada pandangan yang lain. Ada atau tidak itu tidak penting, Pak. Mary sudah tidak tahan lagi menghadapi sifat yang picik, angku dan besar kepala. Baik. Kau sudah cukup dewasa untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi Papa harap kau tidak akan menolak ajakannya untuk menghadiri malam penobatan 10 penyanyi terbaik besok. Baiklah. Dari juara kedua, kita menanjak terus ke urutan teratas. Dan juara kali ini, tak lain dan tak bukan, Mickey Jackson. Mama. Terima kasih, silakan. Selamat, Mick. Selamat. Miki, selamat ya. Bung Miki, bagaimana kalau Anda menyanyikan sebuah lagu di malam yang berbahagia ini? Okay. Ayo. Untuk siapa Bung Miki menyanyikan lagu ini? Untuk yang tersayang dan tercinta Mama, yang telah membesarkan dan mendidik saya, dan juga untuk Omus serta Tante Narti. Hanya untuk mereka? Masih ada satu. Ya, untuk sementara saya sebut saja Gadis of the Record. Jangan. Yang sedang terbit di ufuk sana, atau yang sedang
Selamat malam. Selamat malam. Miki ada? Sedang pergi. Dari mana ya? Dari panitia pertunjukan. Oh, sudah berangkat dan langsung ke gedung pertunjukan. Sukses, Miki. Ya, terima kasih. Mari. Hadirin yang terhormat, sampailah kita pada acara yang kita nantikan. Kami tampilkan Miki Jackson. Tapi aku ragu, apakah yang ada di dalam hidupku?
Creeping up behind your